Seorang WNA asal Jerman bernama Darja Jusinski nekat melakukan aksi telanjang bulat pas pertunjukan tari di Kabupaten Gianyar, Bali, guys. Aksi ini dilakukan Darja di Puri Saraswati, Senin 22 Mei lalu, sekitar jam 10 malam. Dari video yang beredar, terlihat Darja tiba-tiba naik ke atas panggung dalam kondisi telanjang bulat dan berusaha membuka paksa pintu puri yang ada di panggung sampai pintu rusak. Gak lama petugas keamanan datang menegur dan Darja memberikan gestur seperti jangan mendekat atau jangan memegang, dan dia pun turun dari panggung. Tapi setelah turun dari panggung, si Darja malah bersujud seperti orang berdoa dan kembali lagi ke atas panggung tanpa ada yang mencegat. Akibat peristiwa ini, pemilik puri pun melaporkan Darja ke polisi dan langsung melaksanakan upacara pembersihan atau menghanturkan guru piduka. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga Darja mengalami depresi karena udah kehabisan uang buat tinggal di Bali, guys. Selain itu, menurut keterangan masyarakat sekitar villa, si Darja ini tinggal sendiri dan emang sering jalan-jalan dalam kondisi telanjang. Sekarang polisi udah membawa Darja ke RSJ Bangil untuk dapat perawatan. Duh, meresahkan banget ya si Darja. Kalau menurut kamu, aksi nyeleneh begini tuh karena mau cari sensasi aja? Atau emang karena pelakunya depresi kayak si Darja? Komen ya.